Saya gunakan pesoto. Tuh. Pesoto yang dah siap, nanti saya campur dengan bawang. Ini kita bentuk bulat-bulat je. Ais ni sambal ni. Mari ada Kulit pangsit. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar korang semua? Semoga saya doakan semoga kita semua sentiasa dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezeki. Amin. Nah, jadi guys, pagi ni saya nak masak. Ni pagi-pagi subuh. Gelap-gelap lagi kat luar tu ha. Jadi pagi ni kita nak masak soto ayam. Ni saya tengah kopek kentang, ni nak buat bergedel kentang. Kalau makan soto mesti kena ada bergedel dia. Kalau tak ada bergedel dia rasa macam kurang lengkap. Nah, jadi dekat sini tu cuacanya sejuk guys. Daripada subuh semalam hujan sampai pukul berapa entah dia berhenti tadi malam. Dah tidur. Tak tahu dah sampai pukul berapa hujan. Banyak tempat-tempat lain pun dah banjir kan, seperti Pahang, Segamat, mana lagi kawasan banjir. Baik dekat Melaka ni tak banjir. Tu si Afia duduk dekat sana. Adik tengah buat apa adik? So, Afia dengan Mak Ngah. Mak Ngah ada dekat sini. Mak Ngah dah lari daripada kebun. Uncle tak ada kat sini. Uncle masih kerja dengan kawan dia yang orang rupat tu. Kau tengok cerita apa, dik? Tengok cerita itik. Okay. Sekarang saya nak basuh kentang ni kejap. Nah, jadi guys, semalam saya dah rebus nasi impit ni. Lepas tu bawang pun saya dah kopek semalam tu. Okay, gunakan 5 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih. Lepas tu ni ada buah keras guys. Buah keras pun 3 apa ni 3 biji. Basuh dulu. Lah. Ni saya nak goreng kentang. Ni minyak dia panas sangat ni. Sekejap itu tunggu dia sejuk sikit. Tak apa. Masuk je lah. Kan adik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okey, lepas tu kat sini saya juga ada ni guys. Saya gunakan pesoto. Ada
ketumbar, kayu manis, bunga lawang, daun sup, kunyit, semua dah ada dalam ni. Tapi nanti saya juga tambahkan sedikit dalam saya punya paste, nanti saya campurkan. Paste ni harga dia RM7 guys, RM7 satu ni. Berapa berat dia? 100 gram. 100 gram RM7. Okay, ni saya juga ada serbuk ketumbar. Alah, lupa nak goreng bawang tadi. Ya. Masukkan sedikit serbuk kunyit. Okey, jadi ni kita blend sampai halus guys. Macam mana ni? Ada yang dukung. Okey, dah siap. Nah, jadi guys, saya nak tumis kita punya rempah. Saya masukkan minyak. Guys, jadi ni saya masukkan paste bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ni kita tumis sampai dia bau dia wangi, bau dia harum. Sampai dia macam agak-agak garing macam itulah. Okey, ni kentang saya dah ni. Tunggu yang lagi satu tu nanti kita lenyekkan. Jadi guys, ni saya masukkan daun limau purut ni, saya ambil kat belakang rumah tadi. Masukkan sebatang serai. Ni dalam ni saya tak letak apa ni? Saya tak letak bunga lawang dengan buah pelaga dan kayu manis sebab dalam rempah yang ni dia dah ada tau guys. Sebab dia dah ada buah pelaga, ada kayu manis, tu ada bunga lawang, ketumbar, kunyit, daun sup, ada bawang merah juga. Tapi dia tak ada buah apa namanya? Buah keras. Tak ada. Tadi saya dah letak dah. Dalam paste yang ni saya dah letak buah keras tadi. Ha, okey. Nah, jadi guys, ni tadi saya dah masukkan dengan paste yang apa tu? Paste yang segera tu saya dah campur. Paste yang segera tu dia agak kasar. Tengok tu. Dia kasar-kasar. Okey, sekarang saya nak masukkan air. Dia punya paste tu kasar sangat tu. Jadi saya nak tapis. Guys, jadi kuah dia ni jadi colour agak coklat sebab paste yang segera tu dia color dia color coklat macam color keresik tu. Okay lah, tak apa. Saya akan masukkan ayam guys. Masukkan ayam.
Ya, jadi ni kita masak lagi. Ni saya nak tumbuk bawang untuk buat bergedil. Bawang merah dan bawang putih yang dah digoreng. Itu ni saya masukkan lada putih, pati ayam, saya masukkan garam. Okey, ini kita tumbuk sampai halus. Ini kita tumbuk sampai halus, guys. Si Afia dia dah tidur. Jadi bolehlah buat kerja laju-laju sikit. Okey, jadi ni dah siap. Kita masukkan dalam kentang. Ni daun sup. Okey, jadi ni kita lenyekkan. Saya pakai untuk lenyekkan makanan baby. Kalau tak ada, boleh gunakan lesung batu. Lesung apa tu? Lesung batu. Kalau tak ada, boleh gunakan batu yang untuk tumbuk cili tu. Okey. Ni kita hancurkan sampai dia hancur. Kita tumbuk sampai dia hancur. Jadi kalau ada ayam, boleh letak ayam, guys. Okay, jadi ni saya tambahkan sedikit tepung je. Sedikit je. Kita masukkan tepung ni supaya dia tak pun dia tak mudah pecah dalam kuali. Masa kita goreng nanti dia tak mudah pecah. Tapi kadang-kadang pun pecah juga. Tapi saya try je lah. Okey, ni dah siap. Sekarang kita nak bentukkan bergedel ni. Kita bentuk bulat-bulat je. Bentuk bulat-bulat, terlepehkan sikit. Apa yang nak bentuk cantik-cantik sangat. Okay, jadi dah siap, guys. Ni. Sekarang kita nak goreng. Haleluya ni tu. Guys, bergedil dah siap. Tengok ni. Baik tak pecah. Sekejap, mana bawang gorengnya? Bawang goreng. Okay guys, sekarang kita orang nak makan. Ni soto dah siap. Sudah, Dik. Sudah.
Okey guys, ni ada nasi impit. Ada bihun ni. Lepas tu ada bergedel. Ni ada daun sup, ada bawang goreng, ada kulit pangsit dengan kacang. Lepas tu dalam ni ada sayuran. Eh, siapa tu yang dia? Ni ada sayuran. Ni ada toge dengan sawi. Ni, ah mak kau. Ni ada ayam. Ayam yang dah dicari-carikan. Lepas tu ni ada sambalnya. Sambal kicap. Okay, kita makan pakai nasi impit. Tak. Biar tu. Kita makan pakai bihun guys. Ni bihun. Saya pakai bihun apa ni? Bihun Vietnam. Dia nampak dia kasar-kasar. Okey, sekarang kita masukkan kuah. Jom, jom sini. Ni ayam. Sayuran toge. Sawi. Lepas tu ni ada bergedel. Ada kacang guys. Ni ada kulit, apa nama kulit pangsit. Kulit pangsit. Ni sambal ni. Padi aja tadi. Okay guys, sekarang jom kita makan. Penuh satu mangkuk ni. Kita ambil gambar dulu. Sedap tak air? Sedap. Sedap. Ui, sedapnya. Dia pandai makan. Ni dia Afia makan tu. Afia, Afia pun makan soto eh. Mak ngah sakit gigi. Tata tu semak lah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pagi, daripada subuh. Dekat dapur, time ni baru dapat makan. Dah pukul berapa dah? Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim, saya rasa kuah dia sedap. Padin dah habis. Rupuk dia dah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas dia. Ibu punya pedas. Hah? Sudah merah. Ini? Mana abis ni? Abah, abah. Abah. Abah ambil. Lalu. Ini. Lalu. Ada uli. Oh ya, nak uli ya? Soto. Nasi impit ni. Adik tak buat dia. Pakai garfu adik. Pakai garfu lagi senang. Kalau nak ambil mie pakai garfu. Ana. Sedap. Sedap. Agak sedap guys. Kulit pangsit. Manis. Buat dia. Manis? Masin adik. Masin.
Kuah soto manis pula. Adik tak nak bergedel? Bergedel kentang ni? Nak? Tak nak? Dah habis. Makan. Okay guys, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye.